bukannya mesra-mesraan malah sibuk sendiri. Padahal kan mau pergi, malahan gak sayang-sayangan sama pacarnya. Aduh, Dit, kamu apa-apaan sih? Dit, aku kan lagi sibuk ngurusin tiket nih. Aku kan sampai Jakarta udah harus langsung ke bandara lagi. Nanti aku bisa telat lagi. Iya, cuma dari tadi tuh kamu nyuekin aku. Cuma mentingin handphone, dokumen-dokumen. Kamu kok mau pergi jauh? Please, Dit. Makanya kamu pacaran kayak anak SMP terus ya? Kamu jangan manja gitu dong. Aku kan juga pergi kan, nanti tiap bulan juga aku bakalan ke Bandung lagi. Malu sama umur kamu nantinya. Gak ada berubahnya nih orang. Gak ada romantis-romantisnya. Udah mau pergi tetap aja gak sedih. Cinta gak sih lo sama gue? Kalau gitu terus kapan kamu mau dewasanya, Dit? Aku harap dengan pergian aku nanti, kamu bisa jadi tambah lebih dewasa ya. Udah deh, kamu jangan ngomel terus. Pokoknya nanti aku bakal kangen sama kamu tuh gak sih pasti tiap hari. Dan kamu harus telepon aku ya. Oke, kayaknya aku harus berangkat sekarang. Kamu gak usah nganterin aku sampai dalam ya. Kamu langsung pulang aja. Yaudah, kamu hati-hati ya. Oke, kamu baik-baik ya. Dari siapa, Ma? Nggak tahu. Dua. Ada apa, Gak? Kok kamu seneng banget? Ya, seneng banget lah. Keterima. Tuh, Yoga keterima di perusahaan teh terkenal. PT Global Teh Indonesia. Itu kan perusahaan besar, Gak? Oh, jelas. Apa jabatan kamu di sana? Manajer pelaksana untuk wilayah daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Alhamdulillah. Jadi, kamu sekarang ini manajer ya? Ah, Ibu seneng banget. Tapi apa, Bu? Enggak kok. Ibu sih nggak seneng-seneng banget. Kok gitu? Yoga dapat pekerjaan baru, penghasilan baru. Kok Ibu nggak seneng? Iya sih. Seharusnya Ibu memang harus seneng. Tapi yang Ibu inginkan sekarang itu, kamu bukan hanya bagus di karir, tapi di segala aspek. Gitu loh, Gak. Maksudnya? Kuliah kamu lancar. Pekerjaan kamu lancar. Tapi kok jodoh kamu gak lancar ya? Satu-satu atuh, Bu. Tinggal bisa sekaligus semuanya kayak gitu tuh namanya borongan namanya. Ya lagian kan namanya juga jodoh. Ya kalau belum ada kan ya masa mau dipaksain? Dasar kamu nih. Pinter banget ngelesnya. Kayak bajai. Gimana mau dapat jodoh? Kalau ada cewek yang datang kamu tolak. Kalau kamu naksir cewek, kamu gak berani nyatain cinta. Dan kalau ibu yang ngenalin, kamu selalu nolak. Jadi serba salah kan? Ya udah. Sekarang ibu seneng aja. Ya kan? Yoga dapat pekerjaan baru. Penghasilan baru. Kali aja nanti di kantor ada jodoh baru. Jodoh baru? Yang lama aja kamu gak pernah punya kok. Kamu itu gak pernah pacaran, Gak? Gimana ya, ibu tahu? Kejar tuh jodoh kamu. Jangan karir terus lah. Iya deh. Nanti Yoga main kejar-kejaran deh sama jodoh Yoga. Cek, kejar-kejaran. Kayak film India. Kok tumen sih dirapiin? Iya, Bu. Saya dapat perintah suruh membersihkan ruangan. Katanya penggantinya Pak Rama bakal masuk. Udah ada pengganti Rama? Katanya sudah ada, Bu. Emang ada ruangan lain apa? Saya teh nggak tahu, Bu. Cuma disuruh bersihin ruangan ini.
Kalau ruang lain saya nggak tahu, Bu. Saya permisi. Itu kan memang ruangan untuk manajer. Kenapa kamu jadi yang sewot? Padahal mah kabarnya ya, itu manajer ganteng loh. Bodoh amat. Dia mau ganteng kek, mau jelek kek. Yang penting dia bisa mimpin. Capek gue kerja sama orang bego. Yee, belum kenal kok udah sewot duluan sih. Gue tuh gak sewot. Gue cuma mau ngasih tau aja. Belum tentu tamang ganteng itu bisa mimpin kayak Rama. Kenapa ya? Kamu tuh selalu aja ngebandingin orang lain sama si Rama kamu itu. Ya emang Rama bagus kan? Dia hebat gitu, dia bisa dikirim sama kantor kita ke Indonesia Timur. Hebat kan dia? Kamu itu sebenarnya lagi sewot sama manajer baru atau sewot sama Rama karena susah dihubungi? Sia, tahu aja lagi dia. Ya, ya bukannya gitu. Rama tuh udah gak ada kabarnya hampir sebulan. Gue telpon, dibilang sibuk. Gue SMS gak dibales. Email juga gak dibales. IM-nya off terus. Malahan terakhir gue telepon dia, teleponnya mailbox. Jadi CPH nih ceritanya? Suruh cowok pagi hari. Aduh, bete aku tidur sama lo. Ngedekin terus. Aduh, jangan ngambek lagi dong. Udah CPH lagi deh, ayo. Mumpung paginya masih anget. Apa sih gak bisa ditelepon? Rama, aku tuh kangen banget sama kamu. Kalau kamu uring-uringan kayak gini pasti deh karena Rama. Mama, kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan kangen mah sama Rama. Gak ada komunikasi lagi. Mama tuh bukannya gak suka sama Rama, tapi Mama tuh udah capek ngeliatin kamu uring-uringan kayak gini terus. Kamu PMS aja gak sampai kayak gini. Ya aku tuh cuman khawatir aja mah sama Rama. Aku SMS gak pernah dibales. Aku telpon juga gak pernah diangkat. Aku takut ada kejadian apa-apa sama Rama. Jujur, Mama tuh kurang suka sama Rama. Dia itu gak menghormati kamu sebagai perempuan. Padahal kamu udah nurut apa yang dia omongin. Sekarang dia udah gak ada di Bandung. Kamu masih aja khawatir sama dia. Ya mah, Rama tuh pacar aku. Wajar dong kalau aku khawatir. Ih, kalau mamah jadi kamu, lebih baik mama cari yang baru. Kok ngomong-ngomongnya kayak gitu banget sih? Ya iyalah, lihat nih sekarang. Kamu suka uring-uringan. Terus suka bengong, gak jelas. Pasti mikirinnya Rama, Rama, Rama terus. Ya iyalah, wajar aku mikirin Rama terus, mah. Khawatir kalau dia kenapa-napa. Ih. Apa sih kamu tuh gak bisa nelfonin Rama? Ngapain dia mahal-mahal, gak ada gunanya. Maaf, 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 maaf. Kok ditampar? Saya buru-buru mau ke kantor, Mbak. Emang lo doang yang buru-buru? Gue juga buru-buru tau. Iya dong, gue bebas kayak gini. Ya maaf. Tampar sih. Ya udah gimana? Saya antar pulang aja, ganti baju terus saya antar ke kantor gitu aja ya. Gak perlu. Ini udah bikin gue terlambat. Gue lapor polisi sekalian. Hah? Ini gara-gara mobil ini nih. Ih, bikin gue sial tau gak? Apaan sih? Hah? Kotor banget sih. Ayo, ayo, ayo.
habis dari rumah apa habis nguli di jalan. Pagi-pagi kumuka udah kotor, dekil, cemong begini nih. Ini semua tuh gara-gara cowok sialan itu, tau gak sih? Siapa tuh? Gue gak tahu siapa. Najis banget gue kenalan sama dia. Siapa sih ya? Pokoknya setahu gue dia tuh cowok. Abis itu, tadi pagi gue lagi nungguin angkot kan di depan. Mobilnya dia itu ngenain becekan, terus kena sama gue. Kan gue jadi kena getahnya sama orang. Ya udah tuh kalau begitu, sekarang mah dibersihin aja ini. Daripada nanti si bos malah marah sama kita kelamaan di sini. Terus itu juga tuh, manajer baru juga udah mau datang. Ayo cepet. Tadi pagi lu udah bikin baju gua basah sampai gua liatin sama orang-orang, ya kan? Ya udah gua minta maaf kalau bikin hari pagi lu jadi bete. Minta maaf lu. Maaf gua buat lu udah habis kok. Ya udah gue nggak minta maaf. Maksud lo? Ya gue bingung. Gue minta maaf, stok maaf lo udah habis. Gue nggak minta maaf. Lo nyalain gue terus. Gimana? Udah. Udah. Cowok itu tuh yang tadi tuh, dia tuh buat gue sial tau gak hari ini. Parah banget kan tuh orang. Pagi-pagi udah bikin bad mood. Kok lo diem aja sih? Abis orangnya ganteng ya. Idih, kok lo malah bilang dia ganteng sih, bukan dengerin gue? Amit-amit dia orang kayak gitu dibilang ganteng. Ya cuma orang buta aja kali yang gak bilang dia ganteng. Apa lo bilang? Maksud gue, dia pasti buta deh sampai gak ngeliat lo. Iya, emang buta bikin gue sial tau gak hari ini. Kok dia ada di sini ya? Ah bodoh, mikirin dia gak ada gunanya. Yuk. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi ini saya akan memperkenalkan manajer pelaksana kita yang baru. Dan saya harap kalian bisa bekerja sama dengan beliau untuk memajukan perusahaan kita. Moga-moga orangnya gak bego. Stop atuh ngebanding-bandingin sama si Rama ya. Tapi Rama emang pinter kan? Ya, tapi kan kadang dia sombong. Ya, masuk. Sialan, kenapa harus nih orang sih jadi penggantinya Rama? Kan gak sebanding sama Rama. Kayaknya bakal pakai urat mulu nih gue kerja sama dia. Nyebelin. Oke teman-teman, perkenalkan ini dia manajer pelaksana kita yang baru. Dan beliau ini akan memajukan perusahaan kita tentunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Semoga harapan kita semua untuk membuat perusahaan ini lebih maju, semoga terlaksana. Tentunya dengan kerjasama kita semua. Pak Yoga, ini Andita dan dia ini adalah asisten kita di sini. Jadi kalau ada apa-apa, silakan Bapak tanya kepada dia. Dan dia ini adalah asisten yang paling cekatan di kantor ini. Saya Nita, semoga kita bisa bekerja sama. Yoga, semoga semua damai sentosa. Ingat, katanya mah semoga semuanya damai sentosa. Perkenalkan Pak, nama saya Teh Gita. Kalau Bapak butuh data networking perusahaan ini, silakan aja hubungi saya. Oh, terima kasih Gita. Sama-sama Pak. Udah gitu suaranya dahsyat. Gak kuat gue. Gangan kalau gak kuat. Boleh. Ngapain sih tuh orang liat-liat gue?
Kayaknya dia mau balas dendam nih gara-gara gue omelin tadi pagi. Tapi emang salahnya dia kok semua kejadian tadi pagi. Selamat siang. Kak, gue bad mood banget nih. Hari ini tuh kayak lama banget tau gak sih, gue gak bisa konsen. Kenapa lo? Udah mulai ketakutan. Apa yang mesti gue takutin? Gue tuh cuma sebel aja tau gak sih. Kenapa mesti dia yang jadi bos kita? Kita? Lo aja kali yang rasa risih. Kalau gue sih seneng-seneng aja. Habis bos kita tuh ganteng banget sih. Ampun deh, lo masih terpesona sama dia. Kalau gue segi liatnya. Lo tuh kerjanya marah-marah terus ya. Makanya apa-apa itu jangan emosi dulu. Jadi lo bisa ngeliat nih si bos kita yang ganteng itu. Duh, bodo ah. Ngomong sama lo tuh bikin gue tambah emosi tuh gak? Cantik, galak, pinter. Susah di deketinnya nih. Pulangnya kemana? Saya pulang berdua sama kita kok. Senter pulang yuk? Gak usah pak, saya pulang sama Gita aja. Kok manggil pak sih, kalau di luar kantor jangan manggil bapak, emang saya udah kelihatan tua apa? Oh my god, terus deh, ini orang so asik banget sih sama gue. Yuk, gak apa-apa aku antar berdua sekalian, yuk. Oh, gak usah pak, maksudnya saya pulang naik angkot kok sama Gita. Udah tuh Dip, kamu pulang duluan aja, saya mah nanti dijemput sama pacar naik motor. Kalau gitu, saya naik taksi aja sih, Pak. Gak usah naik taksi. Saya antar aja, bener gak ngerepotin kok. Ya, berdua saya antar deh. Ya, hitung-hitung nebus dosa saya tadi pagi, kan. Tuh, lihat tuh baju kamu kotor seharian tuh kamu pakai, ya. Masih punya perasaan bersalah, loh. Gak apa-apa, Pak. Justru saya malah gak enak sama Bapak karena saya marah-marah. Kan Bapak tadi pagi gak sengaja. Soal tuh naik mobil. Ayo, mobil aja daripada naik angkot, bajunya kotor gitu. Kalian duluan aja ya. Git, lu bener gak mau ikut? Oh enggak usah, saya nanti dijemput pacar. Ya, dadah. Banget ya perjalanan pulang kali ini. Biasanya cepet banget kok. Duh, ngomong apa ya? Jadi bingung. Kamu udah pacaran berapa lama? Hah? Maksud saya, udah berapa lama kerja di kantor? Udah sekitar 2 tahun belakangan inilah. Wah, berarti kenal sama manajer yang dulu dong? Oh iyalah, kenal banget. Dan dia juga pacar gue. Sudah punya pacar ya? Kenapa? Gak apa-apa. Ternyata sudah punya pacar. Iya, emang gue udah punya pacar dan gue sayang banget sama pacar gue. Lo? Udah punya pacar? Saya gak punya pacar, tapi saya punya soulmate. Dan saya yakin suatu hari saya pasti bisa ketemu sama soulmate saya dan bisa bersatu sama soulmate saya. Oh, soulmate-nya kerja juga? Udah lama ketemuannya? Barusan. Kenapa? Hah? Oh,
Maksudnya hari ini saya ketemu sama soulmate saya. Oke. Aduh, basa-basi banget nih ngobrolnya. Maaf, sorry gak sengaja. Gila, pasti aja lo dia usaha bikin gue kesel hari ini. Gak pernah sadar apa hari ini totally dia yang ngerusaknya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Andita. Kayaknya nggak perlu ngomong dua kali deh. Sorry, ganggu ya? Enggak kok, Pak. Nggak ganggu. Kita mah biasa sarapan di sini sebelum masuk kantor. Bapak kenapa nggak nyuruh OB aja ngambilin Bapak teh atau kopi gitu? Saya lagi pengen jalan-jalan aja keliling kantor. Katanya biar nggak kuper gitu. Oh gitu, saya bisa antar Bapak kalau Bapak mau keliling, Pak. Atau Dita juga bisa antar Bapak keliling kantor, iya kan, Dit? Oh iya? Ya, kan, Dit? Bisa? Iya, bisa, tapi mungkin lebih jago lagi Satpam kali ya, mau saya panggilin Satpam sekalian? Gak usah deh, saya jalan sendiri aja. Kasih ya. Maaf ya. Ya udah deh, ngomong aja barusan kemarin. Wah, parah amat ya. Masuk. Bagus lo masuk. Kita mulai nih permainan. Saya mau kamu menjelaskan sama saya tentang data statistik ini. Oh iya, baik Pak, saya bisa panggilin orang bagian statistik. Mungkin mereka lebih ngerti. Tidak usah. Kamu ngerti kan? Kamu aja. Saya tahu kamu kan asisten manajer yang dulu kan? Pacarmu itu. Saya bercanda kok. Maksud saya supaya kamu tuh jelasinnya bisa lebih singkat gitu. Ya baik Pak. Jadi penjualan teh yang original di bagian wilayah Jawa itu lebih meningkat, dan yang ada rasanya sekarang agak menurun. Cantik. Terus bagian yang biru itu Pak, itu penjualan daerah pedesaan lagi bagus. My soulmate. Kenapa Pak? Enggak apa-apa. Iya, saya setuju tuh, setuju kalau seperti itu promosinya pasti penjualannya bagus kan. Perasaan tadi ngomongnya cuma sekata doang. Masih bisa ada yang saya bantu lagi Pak? Saya rasa cukup kali ya. Oh iya. Tapi saya mau minta tolong sama kamu, tolong kamu siapin contoh sampel produk kita. Ya sekalian kamu suduhin langsung. Oh iya, ntar saya suruh OB ya Pak ya. Gak usah, kamu aja, saya maunya kamu. Ya. Kamu keberatan? Oh gak apa-apa Pak. Yaudah, saya siapin dulu ya, Pak, ya.
Kasih ya. Misalnya dia nyuruh gue buatin teh loh. Padahal kan bisa nyuruh OB. Ya kan, dia tuh emang sengaja banget lagi pengen deket-deket sama gue. Ih, GR pisan. Bukannya GR, emang kenyataan. Gue tuh sampe risih, tau gak? Ya, lo bisa risih karena lo selalu ngebandingin dia sama Rama. Terus lo juga bisa risih karena lo dari awal tuh udah ada masalah gitu sama dia. Dan satu lagi ya, lo risih pasti gara-gara lo ada masalah sama Rama. Terus emosi lo naik, lo jadinya suka marah-marah. Ya gak? Ya, enggak sih. Tapi ya juga. Bisa Rama gitu sih, bikin gue emosi. Gak ada kabarnya. Udah gitu kemarin ini gue nelfon dia kan mau curhat. Ya malah ditutup teleponnya. Mulai deh CPMS lagi. Mantap. Curhat pas makan siang. Dan temanya tetap it's all about Rama. Ya gak semuanya tentang Rama kali. Itu juga tuh si Yoga nyebelin. Dia udah tahu gitu gue udah punya pacar. Tapi tetap aja godain gue. Kalau natap tuh ya, dia sok ngegodain banget, sok ganteng amit-amit. Hai. Makan siangnya boleh bareng gak? Boleh, boleh banget. Iya gak, Dit? Iya, gak apa-apa. Thank you. Udah pada pesan belum? Mas-mas. Sih, mau pesan apa? Nasi goreng kambing gak pedes. Lucu banget sih. Sebarengan gitu. Terus minumnya mau apa ya? Teh hangat ya, pakai gula. Bisa semar. Terus, mbak yang satu lagi? Saya mau pesan nasi goreng kampung sama minumnya teh air putih aja. Terus sama air putih. Oke. Udah? Cukup. Kok selera kalian sama ya? Tikut tuh dia. Puas loh. Ya puas lah. Abis kalian berdua tuh cocok banget. Yang satunya jutekan, yang satunya lagi kalem tapi curpa-curpa gitu. Curpa? Curi pandang-curi pandang. Basi banget sih lo, norak tau gak? Tapi lo sadar gak sih? Setiap gue lagi berada di suatu tempat, pasti dia selalu ada di situ, ya gak? Ya iyalah, secara kita satu kantor, satu tim, dan... Dan apa? Hah? Kok berhenti? Dan kalau gue perhatikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya... Udah deh, lo kepanjangan. Dia suka sama lo. Wow, sumpah gue ger abis. Tapi sayangnya ya, gue udah punya cowok, jadi gue udah ada yang punya tuh. Maksud lo cowok yang udah satu bulan lebih gak ngasih kabar ke lo itu? Kok lo ngomongnya gitu sih? Please deh, lo tuh harus mikir rasional. Mau dibawa kemana hubungan lo sama dia. Jangan mau digantungin gini. Lagian semenjak lo digantungin ya sama si Rama, lo jadi suka marah-marah tanpa alasan gitu. Tapi lo gak berani marah sama Rama. Lo tuh kerjanya nurut aja sama kata-katanya Rama. Soalnya gue itu sayang sama Rama. Iya sih, tapi kalau sayang tuh bukan berarti lo harus ngikutin semua kata-kata dia. Ambil sikap atuh. Gimana? Sudah ada calon mantu buat ibu belum? Ada sih. Ada? Siapa? Kenalin ibu dong. Cuma... Cuma kenapa? Cuma udah punya pacar, Bu. Lah, terus kenapa? Terus kenapa? Ya berarti udah punya pacar, udah ada yang punya. Siapa bilang? Bapak! Hah! Sebelum janur melengkung, dia itu masih bebas. Dan kamu masih boleh ngedeketin. Siapa tahu aja jodoh. Ya... Tapi mereka pisah kota, Bu. Nah, itu apa lagi? Kenapa nggak disamber? Jadi cowok itu jangan penakut. Ayo, papa terus.
Ya angkot aja deh. Ibu cuman pengen kamu ngedeketin cewek. Jangan kaku, umur kamu itu kan sudah siap berumah tangga. Siap menjadi kepala keluarga. Ibu udah siap menjadi nenek, itu kan yang mau ibu bilang kan. Bagus kalau kamu sampai apal. Ya apal lah tiap hari ibu ngomong gitu terus. Sayang, ibu lakukan semua ini tuh demi kebahagiaan kamu. Nah nanti kalau ibu meninggal, kamu ada yang ngerawat gitu. Nah mulai ngaco deh ngomongnya deh. Udah deh, pokoknya kamu pepet terus, ibu dukung deh. Iya, doain aja deh. Jangan iya-iya aja, beneran nih. Iya. Itu baru anak ibu. Lama-lama gue pacaran juga nih sama operator. Dia mulu yang ngejawab. Good morning, good day for today. Jangan pernah cemberut karena akan membuat cantik kamu hilang. Nikmatin aja coklatnya kalau lagi sedih biar selalu bahagia. Mama selalu ngarap makan coklat. Katanya dia takut aku gendut. Tapi bodo amat lah. Kali ini aku mau makan. Udahlah, ngaku aja. Lo yang buat gue seneng kan hari ini? Gue? Emangnya gue kenapa? Bukannya gue sering bikin lo kesel? Ini justru lo hari ini gak bikin gue kesel. Makasih ya coklatnya. Coklat? Iya. Lo kan naruh coklat di atas meja gue plus note-note itu. Dan itu bikin gue seneng banget hari ini. Dan yang tahu gue suka makan coklatnya cuma lo sama Rama. Jadi lo teh mikir gua yang naro coklat itu di tempat lo gitu? Ya mana mungkin, gua aja tadi datang ke kantor telat. Ya, terus siapa dong? Gabung pak? Ya dong. Kenapa mesti dia sih yang rusak mood gue? Sok digabak. Minumnya? Ntar aja mas. Mas yang ini? Air putih aja. Air putih aja. Ya. Sudah? Sudah. Kasih. Ya. Ih, kok bisa ya pesenan kalian sama lagi? Jangan-jangan kalian tuh? Apa? Lo mau bilang kita satu selera kan? Ya sebenarnya sih gue nggak mau ngomong itu, tapi iyalah kalian satu selera dan sering banget. Aneh aja tuh. Kamu cantik Didit kalau lagi cemberut. Kenapa pak? Kamu cantik kalau lagi cemberut. Tapi lebih cantik kalau lagi senyum. Makasih pak. Gak? Ya bu. Bisa kan anterin ibu ke temen ibu di ujung berung? Bu, Yoga tuh mesti cari kemeja buat besok kerja. Lagian kemeja Yoga masa itu mulu, bosen atuh.
Udah deh, malam aja. Bu, kalau malam tuh ntar tokonya tutup. Lagian sih ibu ngasih tokonya mendadak. Coba kalau dari kemarin-kemarin kan enak. Yeah. Masa ibu janjian sama anaknya harus janjian dulu sih? Ya udah deh, kalau kamu nggak bisa, biar ibu naik taksi aja. Ya udah, hati-hati ya, Bu. Ya. Untung aja ya, tadi lu jemput gue, tau gak sih? Kalau gue abis. Emang kenapa tuh? Nyokap gue tadi mau ngenalin gue sama anak temennya dia. Hah? Lu mau dijodohin? Hari gini? Iya, hari gini. Tapi gimana kalau cowoknya itu ganteng, keren, udah gitu tajir? Tetap aja gue udah berstatus punya pacar. Ya tapi kan gak jelas gitu, lu nya aja yang gila. Udah digantungin, masih ngarep juga. Jangan sedih gitu dong, masa kita CSS-an lagi sih? Apaan gitu? Curhat saat shopping. Seneng banget sih disingkat-singkat gitu. Iya dong. Lo nyuruh dia kesini juga? Lu ngapain sih? Ada ngapain? Kelihatannya ngapain, belanja lah, masa nyuci sih. Lucu banget ya kamu, Dit. Iyalah, Dita tuh selain orangnya lucu, dia juga suka melucu loh. Oh ya? Mau beli apa kesini? Oh iya, aku mau cari kemeja. Oh. Warnanya cocok nggak? Wah, harus dapat referensi tuh dari Indita. Dia mah jago banget ngiling-ngilingin. Ya, berbakat lah jadi buying fashion. Oh ya? Wih, hebat banget kamu, Dit. Mau dong bantuin, Dit, cari kemeja ya? Ya, bisa sih. Oh iya, gue udah janji sama pacar gue. Jadi kayaknya kita pisah di sini aja ya. Gak mau aku anterin pulang sekalian. Gak usah, antar Dita aja. Yaudah ya, dah. Dita. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomongin apa? Ngomong aja. Masa di sini sih ngomongnya gak enak? Ya lo ngomong aja, masalah kerjaan. Bukan sih. Lebih ke masalah pribadi kali ya. Pribadi? Apaan? Aku mau bilang kalau aku suka sama kamu, Dit. Kamu gak jadi pacar aku? Aku tahu kamu udah punya pacar, tapi aku yakin kalau kamu tuh soulmate aku, Dit. Totally sinting. Mungkin kamu anggap aku gila kali ya, tapi aku benar-benar cinta sama kamu, Dit. Aduh. Yoga. Gue itu sama Rama sama-sama cinta. Dan gue udah berencana untuk nikah. Nah, masih baru rencana kan? Jadi belum pasti dong. Iya, di dunia ini emang gak ada yang pasti kan? Jadi, tapi manusia boleh berencana. Dan gue udah berencana untuk nikah sama Rama. Ya udah gak apa-apa. Lu rencanain aja dulu. Nanti suatu saat, gue pasti akan bisa masuk ke dalam hati lo. Wan, kesempet apa sih ini orang? Mungkin kamu ngira aku kesambet atau apalah, terserah, tapi aku yakin kalau kamu cinta pandangan pertama aku, Dit.
udah itu semua barang-barang kasihin semua. Dompet semua barang. Udah, bang, supaya selamat sini kalau enggak saya bunuh di sini. Udah deh, Bu, jangan teriak Suwanto. Jadi mepet ini, Bu. Sudah, sudah. Waduh, jangan-jangan ini orang-orang gak ada yang nolongin, kemana sih? Masa mesti gua sih? Enggak. Bu, bu, kenapa bu? Oh, ternyata lu berdua mau ngerampok? Iya. Mendingan lu berdua bertobat deh. Ya. Ini ibu-ibu nih, kesian kalau ibu lu diginiin gimana? Udah deh, lu jangan banyak bacot di sini. Kalau enggak gua matiin juga di sini lu. Bang, kalau cari duit mendingan yang halal deh, yang benar. Ini orang tua nih, terkualat lo. Ah, lu banyak bacot lu. Ibu nggak apa-apa bu? Sehat walafiat kan? Alhamdulillah nggak apa-apa nak. Untung aja ada nak yang nolong ibu. Syukurlah bu. Kalau nggak ibu udah ada di koran besok, dibunuh gara-gara kerampokan. Yang bener aja bu, itu mereka cuma nakut-nakutin doang. Namanya juga perampok. Makanya ibu lain kali kalau pergi jangan sendirian, minta temenin. Ya udah, nanti lain kali kalau saya ada waktu, saya mau nemenin ibu. Ibu tinggal telepon saya aja. Saya sering kok nganterin ibu saya. Loh. Emangnya enggak ngantor, Nak? Ya ngantor dong, Bu. Masa segede gini belum ngantor, malu sama ponakan. Aduh, baik banget anak muda ini. Andai saja Endita kenalan sama anak ini, pasti dia bakal suka juga. Gak kayak Rama yang gak jelas itu. Ya udah, ibu saya antar pulang aja ya. Nanti takut orang rumah nungguin. Iya. Sini saya bawain, Bu. Percaya kan sama saya? Makasih ya, Kak. Iya, iya, iya. Masuk dulu atuh. Aduh, gak usah bu, saya langsung pulang aja ya. Soalnya masih banyak urusan. Oh gitu, ya udah. Tapi ntar kapan-kapan mampir ya. Iya. Ya udah, saya pamit dulu bu ya. Iya. Mari bu. Makasih nak. Perasaan kayak kenal nih rumah. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Mungkin minggu depan aku akan ke Bandung. Ada yang pengen aku bicarain sama kamu, Dit. Tapi seminggu ini tolong kamu jangan hubungin aku dulu ya. Soalnya kerjaan aku lagi banyak banget. Nanti kalau aku udah sampai Bandung, aku kabarin kamu lagi, oke? Okay? Bye, Dit. Yes. Aduh, gue mimpi apa ya semalam ya? Rama minggu depan mau balik ke Bandung. Kalau mau telepon ya telepon aja. Ingat, gak usah ditahan-tahan. Sebelum Janur melengkung, semua belum jadi hak paten. Ingat itu. Tapi grogi, Bu. Harusnya kamu berani dong. Ayo cepetan, ibu juga mau dengerin. Halo, Dit. Ini aku, Yoga. Kenapa? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
Lagi ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, lagi duduk-duduk aja. Bilang kalau kamu keingetan dia, ganggu dia nggak sekarang? Enggak, aku lagi inget kamu aja. Aku ganggu nggak sih? Aduh, gimana ya, gue ngantuk gitu. Oh gitu. Ya udah, kamu tidur aja ya. Selamat tidur, Dit. See you tomorrow. Oke. Ih, orangnya masih usaha aja sama gue. Padahal gue udah bilang kalau gue itu cuma cinta sama Rama. Duh, minggu depan Rama balik ke Bandung. Ih, kamu harusnya jangan grogi gitu dong. Iya, grogi gimana, Bu? Namanya juga orang grogi. Kemarin aja waktu lagi nembak di parkiran, mau kebelet pipis. Itu gak pipis celana. Kamu itu gak ada bedanya ya sama bapak kamu. Dulu itu untung ibu juga suka sama bapak kamu. Jadi ibu proaktif. Nah, sekarang kan ceweknya enggak. Harusnya ya kamu dong yang proaktif. Gitu loh. Cowok. Seharusnya tiap hari adalah kebahagiaan. Seharusnya tiap hari semanis coklat. Seharusnya tiap hari kamu selalu tersenyum. Good morning and good day. Pasti orang yang ngirimin ini semua gak tahu deh hubungan aku sama Rama. Tapi aku mau makasih banget sama dia. Soalnya dia udah bisa ngebuat aku tersenyum tiap hari. Dapat kiriman bunga coklat donuts lagi nya, Non? Iya. Waduh. Udah dapat 7 kiriman ya? Yep. Kayaknya ini orang nih ngirimnya setiap hari. Udah tahu belum siapa secret admirer lo? Teh, Kadinala teh. Iya, Bu. Teh tahu enggak? Siapanya yang ngirimin beginian ke mejanya Non Dita? Gak tahu, Bu. Tadi pagi belum ada ya? Oh, begitu. Kalau gitu makasihnya, Tehnya. Bu. Cara kerjanya bagus banget, ya. Secret admirer lo itu. Gue sih penasaran. Sepenasaran lo sama hubungan lo dengan Rama gak? Bagus kalau gitu dikelarin aja, Neng. Kalau ini mah biar gue aja nyari tahu, ya. Ya. Ah, mau bikin teh tanpa gula ya? Nih. Udah saya bikinin. Yoga, please, gue gak pengen banget ngecewain lo, jadi lo jangan berharap sama gue ya. Maaf, ini kantor. Kita sedang membicarakan apa ya? Maaf, Pak. Tadi saya maksudnya ngomong sama orang di luar sana. Oke. Good morning and good day. Good morning and good day. Kayaknya gue sering baca kalimat itu. Oh, iya. Itu ending dari note orang yang suka ngasih gue mawar sama coklat. Jadi selama ini Hmm.
Lo bilang kalau di kantor kita nggak boleh ngomongin hal lain kan? Terus maksudnya coklat, mawar putih, sama note-note di meja gue setiap pagi itu apa? Maaf, ada apa ya? Sorry, tadi kamu ngomong apa sih? Gue mulai terganggu sama lo. Gue nggak suka, mendingan lo jauh-jauh dari gue. Gue udah tahu, tau gak, orang yang ngirimin gue coklat sama notot itu siapa? Dia ternyata itu Yoga. Gue tau banget akal bulusnya di sekarang. Emang apa akal bulusnya? Dia ngasih gue coklat lah. Dia ngasih gue coklat, terus ntar gue makan, gue gendut. Terus Rama gak suka kan sama gue, terus gue diputusin deh. Abis itu dia tinggal ngejar gue, pengen gue jadi pacarnya dia. Dan harap deh, mimpi aja dia. Ih, hebat banget ya logika lo. Tapi yang jelas dia udah berhasil. Karena dia udah ngebikin lo senyum waktu lo nerima coklat, bunga, dan notes dari dia. Udah deh, jangan munafik. Kalau lo suka sama coklat, ya makan aja. Ngapain sih masih dengerin omongannya si Rama? Lagian kenapa ya? Lo tuh nurut banget sama Rama. Ya, gue itu kan udah berkomitmen. Jadi gue harus terima konsekuensinya dong. Termasuk nyakitin diri lo sendiri. Parah banget ya lo. Ya, tapi gue bahagia kok. Semoga tuh, Neng. Halo, selamat siang. Halo, Dit. Aku udah sampai di Bandung nih. Nanti malam kita bisa ketemuan. Beneran? Yaudah, ntar kamu jemput aku kan? Jam 8 malam ya. Kita ketemuan di restoran biasa. Kamu jangan sampai telat ya. Ya, tapi kenapa? Malam gue mau dinner sama Rama. Rama sekarang udah ada di Bandung. Ih, sumpah gue seneng banget tengah lo. Kok dia dadakan gitu ya? Emang ada apa? Soalnya kangen sama gue. Ya, ya, ya. Selamat ya, Neng. Have fun for this night deh. Pastinya. Apa sih? Kok kayak tegang gitu? Kenalin, ini Talia. Hai, Talia. Indita. Lo temannya Rama juga? Kamu duduk dulu deh. Aku kira kita mau makan berduaan romantis gitu. Tapi kok malah jadi kayak tegang-tegang gini sih? Dit, aku cuma bilang sama kamu kalau sebulan lagi aku akan menikah dengan Tani. Makan. Kita naon-naon atuh, Neng. Sok cai geuleuh. Kamu mau naon? Percaya deh, makan yuk. Cek, Neng. Main calik, Neng. Yuk. Neng. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Ngapain lu ganggu istri gua lo? Hah? Istri gua nih. Suami istri. Wah, suami istri kalau berantem rame oge nya. Yuk. Lepasin ah. Apaan sih nolongin gue? Kamu ini kenapa sih, Dit? Kamu tuh mau digangguin sama mereka, tau gak? Ya, biarin aja, lo kan bukan siapa-siapa gue. Hei, kamu ini kenapa sih? Lo mau ngelakuin apapun, gue gak akan pernah cinta sama lo. Gue tuh benci sama lo. Lo tuh kenapa sih jahat sama gue? Kenapa sih lo ninggalin gue, kenapa lo pilih cewek itu? Lo mau hianatin gue, kenapa?
Kamu nih ngomongin siapa sih? Gue udah ngelakuin semuanya buat lo. Lo minta lo jangan, gue jangan ganggu lo, gue gak ganggu. Lo minta gue jangan pernah ngehubungin lo, gue juga gak pernah ngehubungin lo. Tapi kenapa sih lo endingnya kayak gini ninggalin gue? Lo lebih mau menikah sama cewek itu. Kamu udah ketemu sama Rama ya? Diam deh lo, gue usah ngomongin dia. Dia minta gue ngeganggu, gue gak pernah ganggu, gue maklumin. Dia minta gue nungguin, gue tungguin, gue maklumin semuanya. Tapi kenapa sih dia ninggalin gue? Dia gak nyelesain masalah dia sama gue. Kenapa lo gak ganggu? Senang lo ngeliat gue kayak gini? Senang? Puas? Siang yuk, biar otak lu fresh, nggak ngelamun terus. Kalau males keluar, delivery aja ya. Dihibur atuh. Udah berkali-kali gitu. Pasti gara-gara Rama sialan itu. Sebegitu gampangnya dia memainkan perasaannya Endita. Kasian kan Endita. Kalau dulu tuh dia jutek, tapi masih seger. Sekarang dia jutek mukanya tekuk terus. Kuyu. Kalau begitu dipepet aja biar gak sedih. Emangnya angkot dipepet? Lu ngeles mulunya kayak bajai. Di Bandung mah gak ada bajai. Git. Boleh duduk? Bilang enggak juga lo bakal tetap duduk kan? Tau gak? Tempat ini tempat favorit gue sama Rama. Dia suka banget sama tempat ini. Oh ya? Gak usah lo inget-inget lagi deh, Dede. Ya, gue juga pengennya sih gak nginget. Cuman keinget sendiri. Dit, lo harus memulai hidup baru. Gak segampang itulah. Sekarang gue pakai perasaan. Gak mungkin kan gue langsung bisa pacaran sama orang lain. Ini gak kayak soal matematika yang bisa diselesain gitu aja. Itu pakai hati. Lo sih gak pernah ngerasain. Gue pernah ngerasain. Ada cewek gue cinta banget sama dia. Dia cantik. Terus baik. Tapi dia selalu sebel terus sama gue. Tapi gue terus berusaha supaya dia cinta sama gue. Karena gue yakin suatu saat dia pasti akan cinta sama gue. Kalau kata nyokap gue sih, harus tetap semangat. Udah deh, jangan ngarep sama mimpi lo. Padahal dengan mimpi dan harapan itu kita hidup, Dit. Dan dengan mimpi dan harapan juga gue akan nungguin lo. Teh manis, coklat, coklat. Winko, winko. Tarahu, tarahu, tarahu. Thank you.
Dit, makan dong. Masa dari kemarin lu gak doyan makan mulu? Apa mau gue pesenin nasi goreng kambing? Atau sop iga bakar kesukaan lo? Gimana? Apa sih Dit, ya tega banget sama gue? Hah? Sama gue apa coba? Kenapa sih dia kayak gini sama gue? Coba deh Git, lo bilang sama gue salah apa sih? Harus melanjutin hidup kamu. Kamu gak bisa cuma gara-gara Rama ninggalin kamu, terus kamu jadi gak semangat gitu. Cuman aku gak habis pikir aja, Ma. Ya udah, jangan dipikirin atuh. Atau gini, Mama kenalin sama anaknya teman Mama. Ih, Mama. Maksudnya biar kamu tuh terhibur, biar kamu tuh buka mata kamu. Masih banyak cowok-cowok lain. Tapi aku sukanya sama Rama, maunya sama Rama. Kalau Rama sayang sama kamu, pasti dia gak akan ninggalin kamu. Tuh kan, nangis lagi. Malu dong sama umur. Biarin aja. Kamu jangan sedih lagi ya. Aku janji nanti pasti bakalan balik dan mengunjungi kamu lagi di Bandung ini. Nanti kalau aku balik, kita pasti bakal merencanakan pernikahan kita ya. Kamu mau kan menikah sama aku? Siram sama gue. Lo bilang lo mau balik lagi, terus lo mau nikah sama gue. Dari mana? Lo malah nyakitin gue kan? Lo malah mau nikah sama cewek itu? Sekarang kita udah selesai. Iya, gue juga tahu kalau misalnya kita udah kelar. Cuman gue masih gak bisa terima aja lo mutusin gue dengan cara kayak gini. Demi perempuan kayak gini doang. Hey, Endita, gue minta maaf ya. Tapi lo mesti tahu, gue juga cinta sama Rama. Dan mungkin emang lo berdua gak jodoh. Gampang banget lo minta maaf setelah lo ngancurin semuanya. Dulu tuh Rama nyuruh gue nunggu. Setelah gue tungguin, malah milih lo. Kalian berdua tuh jahat banget ya. Cukup ya, Dit. Gue emang udah gak sayang lagi sama lo. Dan sekarang, gue udah punya cinta yang baru. Jadi gue harap lo terima itu. Wow. Tenang. Tampaknya dia barusan tuh sebetulnya bukan pengen balik sama lo. Tapi karena dia sakit hati, dia nanti sama laki-laki pengecut kayak lo. Asal lo tau ya, dia tuh setia banget sama lo. Tapi lo hianatin dia, gila lo. Banci lo. Gue kira lo udah cukup dewasa ya untuk terima semua ini. Ternyata pikiran gue salah. Wah, jangan salah lo. Dia gak sehancur yang lo kira. Dia gak sayang. Emang lo aja bisa menikah? Hah? Kita juga mau menikah kok. Terima kasih ya.
lo di depan gue. Gak ada gunanya tau gak? Gue gak akan pernah jatuh cinta sama lo. Gue cuma jatuh sama Rama. Gue udah gak berharap lagi. Lo mau suka sama gue lagi apa enggak, gue udah gak berharap. Terserah. Gue cukup tahu aja, Dit. Ternyata lo tuh gak ada setegar yang gue kira. Lo tuh naif tau gak? Lo tuh terlalu naif karena lo selalu mengumbar rasa sakit lo ke orang-orang. Itu lo. Lo gak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Gue bisa rasain. Gue bisa rasain. Lo tuh harus bisa memandang hidup tuh dengan sehat tau gak? Lo memandang ke depan bukan ke belakang. Kalau lo terus memandang hidup ke belakang, rasa sakit lo gak bakal hilang. Percaya omongan gue. Dede, yang lo lakuin semuanya sia-sia. Gue gak akan pernah jatuh cinta sama lo. Yang sia-sia paling cuma waktu gue doang, Dit. Tapi yang sia-sia banget, karena gue tau waktu lo cuma habis buat melihara rasa sakit lo itu. Apaan sih? Emangnya lo belum tahu, Dit? Kalau Yoga udah nerima tawaran untuk dipindahin ke New York. Ya, isu ini sudah beredar sejak seminggu yang lalu. Abis akhir-akhir ini lo berubah banget sih jadi orang yang pendiam. Tadi gue udah ketemu sama Yoga. Dan gue menanyakan mengenai hal tersebut. Yoga bilang, iya, dia bakalan pindah ke New York. New York. Kenapa sih orang-orang dalam ruangan itu semua ninggalin gue? Ya mungkin yang sebelumnya memang salah sama lo. Tapi yang ini dia gak ada niat kok untuk ninggalin lo. Justru lo yang ngebuat dia pergi dari lo. Dia sama sakitnya kayak lo, Dit. Dia gak enak aja ngelihat lo sebel kalau ngelihat dia. Dia ngerasa sakit banget. Dan akhirnya dia mutusin untuk pergi ke New York. Maksud lo gak ada farewell apa? Gue pengen say thank you aja sama anak-anak. Sebelum gue berangkat kan? Kebetulan juga ada tawaran yang menarik. Gue tuh benci tau gak sih sama ruangan ini? Ruangan ini selalu nyakitin gue dengan orang-orang di dalamnya. Oh sama gue. Gue juga sebel banget sama ruangan ini. Lu pikir gue suka sama ruangan ini, ha? Ini gara-gara ruangan ini gue kena imbas penghuni yang lama. Mungkin kalau gue keluar dari ruangan ini, mungkin sial gue akan hilang. Lo yang bisa bikin gue gak jadi pergi, Dit. Gak. Kok kamu terima tawaran itu sih? Ibu jadi sendiri deh. Kamu gak mikirin ibu apa? Ya, kalau kamu ninggalinnya sama mantu sih gak masalah. Jangankan mantu, pacar aja kamu gak pernah kenalin sama ibu. Ibu gak usah khawatir ya. Setelah Yoga 2 bulan di sana, nanti Yoga urus dokumennya ibu. Terus ibu bisa nyusul Yoga ke sana. Yoga minta maaf, Bu, kalau
Yoga belum bisa ngasih calon istri ke ibu. Mungkin ini kegagalannya Yoga, Bu. Enggak, sayang. Kamu itu enggak gagal. Kamu cuman kurang berusaha aja. Sudah berusaha, Bu. Cuman jodohnya jauh. Enggak bisa dideketin apa? Jauh, Bu. Ya, aku sama ini udah banyak nyakitin mama. Aku kayaknya terlalu cinta deh sama Rama, ma. Harusnya aku bisa ngebuka mata kalau Rama itu bukan yang terbaik buat aku. Gak ada yang perlu dimaafkan. Kamu harus damai dengan hati kamu sendiri. Pikiran kamu juga harus terbuka. Masih banyak kok orang yang mencintai kamu lebih dari dia. Udah deh, kamu gak usah terus-terusan sedih begitu. Gak baik buat anak gadis. Kenapa? Mama selalu bawel, suruh kamu menikah-menikah terus. Karena mama takut, kalau nanti tiba-tiba mama dipanggil sama Tuhan, siapa yang nemenin kamu? Nanti mama malah gak tenang lagi di sana. Ma, jangan ngomong kayak gitu dong. Mama ngomong apaan sih? Dari Yoga. Kalau kamu takut aku ninggalin kamu seperti yang lalu meninggalkan kamu, kamu salah. Aku akan membawa kamu pergi kemanapun aku pergi. Ternyata rasa sayang itu belum ada endingnya buat kid kamu, Endita. Terlalu sering dipupuk dan sekarang berkembang dan mungkin sekarang kita sama-sama sakit. Kamu sakit akan masa lalu dan aku sakit akan masa depan tanpa kamu. Ternyata sebentar lagi aku benar-benar gak bisa lihat kejutekan dan kekesalan kamu ke aku. Karena selalu gangguin kamu. Selamat tinggal, Dit. Stasiun ini rasanya benar-benar menyiksa seperti kayak gini. Stasiun. Kejar dia kalau kamu benar-benar yakin. Siapa, Ga? Enggak, Bu. Ya, kali aja ada yang pamitan sama Yoga sebelum Yoga berangkat. Kamu mikirnya kok aneh-aneh sih, Ga? Tapi Ibu berharap yang di film-film itu kejadian sama kamu sekarang. Mobilnya kenapa? Kayaknya mogok, Teh. Wah.
itu jam berapa? 5 menit lagi, silakan Neng. Dibeli tiket sama. Pak, sebentar aja saya masuk. Iya Pak ya? Silakan. Boleh? Apaan sih? Hah? Kotor banget sih. Ayo. Jangan jorok deh. Ayo sini. Masa perempuan mukanya kayak begitu? Abis dari rumah, apa abis nguli di jalan? Pagi-pagi muka udah kotor, dekil, cemong begini nih. Ini semua tuh gara-gara cowok sialan itu gak sih? Siapa tuh? Gue gak tahu siapa. Najis banget gue kenalan sama dia. Siapa sih ya? Pokoknya setahu gue dia tuh cowok. Abis itu tadi pagi gue lagi nungguin angkot kan di depan, mobilnya dia itu ngenain becekan terus kena sama gue. Kan gue jadi kena getahnya sama tuh orang. Ya udah tuh kalau begitu sekarang mah dibersihin aja ini, daripada nanti si bos malah marah sama kita kelamaan di sini. Terus itu juga tuh manajer baru juga udah mau datang. Ayo cepet. Tadi pagi lu udah bikin baju gua basah sampai gua liatin sama orang-orang, ya kan? Ya udah gua minta maaf kalau bikin hari pagi lu jadi bete. Minta minta maaf lu. Maaf gua buat lu udah abis kok. Ya udah gue nggak minta maaf. Maksud lo? Ya gue bingung, gue minta maaf, stok maaf lo udah habis. Gue nggak minta maaf, lo nyalain gue terus, gimana? Udah, nih. Udah. Cowok itu tuh yang tadi tuh, dia tuh buat gue sial tau gak hari ini. Parah banget kan tuh orang, pagi-pagi udah bikin bad mood. Kok lo diem aja sih? Abis orangnya ganteng ya. Idih. Kok lo malah bilang dia ganteng sih, bukan dengerin gue? Amit-amit dia orang kayak gitu dibilang ganteng. Ya cuma orang buta aja kali yang gak bilang dia ganteng. Apa lo bilang? Maksud gue, dia pasti buta deh sampai gak ngeliat lo. Iya, emang buta bikin gue sial tau gak hari ini. Kok dia ada di sini ya? Ah bodoh, mikirin dia gak ada gunanya. Yuk. Banget. Ya seneng banget lah. Keterima. Tuh, Yoga keterima di perusahaan teh terkenal, PT Global Teh Indonesia. Itu kan perusahaan besar, Gak? Oh, jelas. Apa jabatan kamu di sana? Manajer pelaksana untuk wilayah daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Alhamdulillah. Jadi, kamu sekarang ini manajer ya? Ibu seneng banget. Tapi apa Bu? Enggak kok. Ibu sih nggak seneng banget. Kok gitu? Yoga dapat pekerjaan baru, penghasilan baru. Kok Ibu nggak seneng? Iya sih.
Seharusnya ibu memang harus seneng. Tapi yang ibu inginkan sekarang itu, kamu bukan hanya bagus di karir, tapi di segala aspek. Gitu loh, Gak. Maksudnya? Kuliah kamu lancar, pekerjaan kamu lancar. Tapi kok jodoh kamu gak lancar ya? Satu-satu atuh, Bu. Tinggal bisa sekaligus semuanya kayak gitu tuh namanya borongan namanya. Ya lagian kan namanya juga jodoh. Ya kalau belum ada kan, ya masa mau dipaksain? Dasar kamu nih, pinter banget ngelesnya. Kayak bajai. Gimana mau dapat jodoh? Kalau ada cewek yang datang kamu tolak. Kalau kamu naksir cewek, kamu gak berani nyatain cinta. Dan kalau ibu yang ngenalin, kamu selalu nolak. Jadi serba salah kan? Ya udah. Sekarang ibu seneng aja, ya kan? Yoga dapat pekerjaan baru, penghasilan baru. Kali aja nanti di kantor ada jodoh baru. Jodoh baru? Yang lama aja kamu gak pernah punya kok. Kamu itu gak pernah pacaran, gak? Gimana ya, ibu tahu? Kejar tuh jodoh kamu. Jangan karir terus lah. Iya deh. Nanti Yoga main kejar-kejaran deh sama jodoh Yoga. Bukannya mesra-mesraan malah sibuk sendiri. Padahal kan mau pergi, malahan gak sayang-sayangan sama pacarnya. Aduh, Dit, kamu apa-apaan sih? Dit, aku kan lagi sibuk ngurusin tiket nih. Aku kan sampai Jakarta udah harus langsung ke bandara lagi. Nanti aku bisa telat lagi. Iya, cuma dari tadi tuh kamu nyuekin aku. Cuma mentingin handphone, dokumen-dokumen. Kamu kok mau pergi jauh? Please, Dit. Makanya kamu pacaran kayak anak SMP terus ya? Kamu jangan manja gitu dong. Aku kan juga pergi kan, nanti tiap bulan juga aku bakalan ke Bandung lagi. Malu sama umur kamu nantinya. Gak ada berubahnya nih orang. Gak ada romantis-romantisnya. Udah mau pergi tetap aja gak sedih. Cinta gak sih lo sama gue? Kalau gitu terus kapan kamu mau dewasanya, Dit? Aku harap dengan pergian aku nanti, kamu bisa jadi tambah lebih dewasa ya. Udah, kamu jangan ngomel terus. Pokoknya nanti aku bakal kangen sama kamu tuh gak sih pasti tiap hari. Dan kamu harus telepon aku ya. Oke, kayaknya aku harus berangkat sekarang. Kamu gak usah nganterin aku sampai dalam ya. Kamu langsung pulang aja. Yaudah, kamu hati-hati ya. Oke, kamu baik-baik ya. Siapa, Ma? Nggak tahu. Kok tumen sih dirapiin? Iya, Bu. Saya dapat perintah suruh membersihkan ruangan. Katanya penggantinya Pak Ramah bakal masuk. Udah ada pengganti Ramah? Katanya sudah ada, Bu. Emang ada ruangan lain apa? Saya teh nggak tahu, Bu. Cuma disuruh bersihin ruangan ini. Kalau ruang lain saya nggak tahu, Bu. Saya permisi. Itu kan memang ruangan untuk manajer. Kenapa kamu jadi yang sewot? Padahal mah kabarnya ya, itu manajer ganteng loh. Bodoh amat.
Dia mau ganteng kek, mau jelek kek, yang penting dia bisa mimpin. Capek gue kerja sama orang bego. Ye, belum kenal kok udah sewot duluan sih. Gue tuh gak sewot, gue cuma mau ngasih tau aja. Belum tentu tamang ganteng itu bisa mimpin kayak Rama. Kenapa ya, kamu tuh selalu aja ngebandingin orang lain sama si Rama kamu itu? Ya emang Rama bagus kan? Dia hebat gitu, dia bisa dikirim sama kantor kita ke Indonesia Timur. Hebat kan dia? Kamu itu sebenarnya lagi sewot sama manajer baru atau sewot sama Rama karena susah dihubungi? Sia, tahu aja lagi dia. Ya, ya bukannya gitu. Rama tuh udah gak ada kabarnya hampir sebulan. Gue telpon, dibilang sibuk. Gue SMS gak dibales. Email juga gak dibales. IM-nya off terus. Malahan terakhir gue telepon dia, teleponnya mailbox. Jadi CPH nih ceritanya? Curcol pagi hari. Aduh, bete aku tidur sama lo. Ngedekin terus. Aduh, jangan ngambek lagi dong. Udah CPH lagi deh, ayo. Mumpung paginya masih anget. Oh, kenapa sih gak bisa ditelepon? Rama, aku tuh kangen banget sama kamu. Kalau kamu uring-uringan kayak gini pasti deh karena Rama. Mama, kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku kan kangen mas sama Rama. Gak ada komunikasi lagi. Mama tuh bukannya gak suka sama Rama, tapi mama tuh udah capek ngeliatin kamu uring-uringan kayak gini terus. Kamu PMS aja gak sampai kayak gini. Ya aku tuh cuman khawatir aja mas sama Rama. Aku SMS gak pernah dibales. Aku telepon juga gak pernah diangkat. Aku takut ada kejadian apa-apa sama Rama. Jujur, mama tuh kurang suka sama Rama. Dia itu gak menghormati kamu sebagai perempuan. Padahal kamu udah nurut apa yang dia omongin. Sekarang dia udah gak ada di Bandung. Kamu masih aja khawatir sama dia. Ya mah, Rama tuh pacar aku. Wajar dong kalau aku khawatir. Ih, kalau mama jadi kamu, lebih baik mama cari yang baru. Ngomong-ngomongnya kayak gitu banget sih. Ya iyalah, lihat nih sekarang. Kamu suka uring-uringan. Terus suka bengong, gak jelas. Pasti mikirinnya Rama, Rama, Rama terus. Ya iyalah, wajar aku mikirin Rama terus, mah. Khawatir kalau dia kenapa-napa. Apa sih kamu tuh gak bisa nelfonin Rama? Ngapain beli mahal-mahal, gak ada gunanya. Maaf, 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 maaf. Kok ditampar? Saya buru-buru mau ke kantor, Mbak. Emang lo doang yang buru-buru? Gue juga buru-buru tau. Iya dong, gue bebas kayak gini. Ya maaf. Tampar sih. Ya udah gimana? Saya antar pulang aja, ganti baju terus saya antar ke kantor gitu aja ya. Gak perlu. Ini udah bikin gue terlambat. Gue laporin polisi sekalian. Ini jadi